mereka, guys. Ya, guys. Ini orang buat apa dekat sini? Ya, kami. Pesiko-siko. Dah ngirim dek ah. Oh, tukar masak baru tau. Hari nak mabuk tim, mabuk. Nama channel apa? Mabuk tim. Dan tutup channel YouTube nya deh. Dan tutupnya. Tutup. Ini lebih tau. Tau nung tutup deh. Ini ke nanti. Nanti dia gitu. Facebook nama mikrofon. Ya cara mutung. Ya cara mutung. Mutung nak kena. Ni apa ni? Ayuren. Tok ayuren sawai. Bu ni buah tetru tadi. Ya, buah ipu sawai. Ini buah mpaung. Buah mpaung Australia. Buah mpaung? Buah mpaung ba? Buah mpaung. Buah pilai. Buah pilai. Ni dia ayak bidia ni. Okey. Jangan lupa support ya. Betul. Ayak bujang parau. Ni chef kita. Hai chef, apa khabar? Jangan lupa subscribe Joanna Jalani punya channel tau, okey. Juga ada lagi satu tu Abun Family. Saya punya channel lagi satu Abun Family. Ya. Yeah. Kena subscribe tu gratis kan. Mantap. Mantap. Oh, ini saya punya tali ayam lah ini. Yeah. Nah, kena ringkat je lagi. Ada yang tu. Masuk video. Nah, ciao. Kita orang berada dekat sini lagi, dekat rumah Cebunia sini. Pasang rumah Cebunia sini. Itu dia Joanna Jeleni, guys. Aku menyak. Saya buat apa tuh? Ini saya potong petai nih. Nak masak petai ni nanti. Tengok. Nak potong bawang dulu baru saya masak. Nah, bawang Holland. Oke guys. Nanti korang akan tahu apa saya masak hari ini ya. Surprise. Ini bawang merah. Bawang merah besar kan. Kalau nak guna bawang merah kecil tu pun boleh. Saya memang suka pakai yang besar-besar pun. Kita potong macam ni saja. Potong macam mana? Potong begini saja. Nipis-nipis, iris nipis-nipis. Ya, iris-nipis saja. Ini cili merah. Cabai, kok kita bahan? Cabai, kok kami bahan? Hey, mami. Saya gunakan 2 biji saja cili tadi. Terlampau padat. Bawa lalat. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, channel Joanna Jeleni. Hari ini saya berada dekat luar, dekat rumah Cebunio sini. Biasa kita masak-masak dekat sini sebab cuaca hari ini panas. So, saya masak-masak dekat sini. Saya nak masak ni. Tada. Ni ikan apa? Kabawai. Ikan bawal. Ha. Sudah saya siang, sudah dibersihkan, sudah dibuang perut ya. Sebelum tu saya nak perap dulu dia ikan ni. Garam. Lagi namoto. Saya nak goreng terlebih dahulu ya ikan. Kita biarkan sekejap, oke? Okay. Antara bahan-bahan yang saya gunakan ini daun ketumbar, ini tadi bawang merah besar,
bawang putih sudah saya cincang ya. Ini cili padi merah dengan ini bawang Holland, oke. Juga saya pakai ini sambal udang dan sedikit belacan nanti. Oke, jom kita tengok cara-cara saya masak ikan bawal nih. Oke. Yang terlupa pula nih. Petai tadi ya, sudah saya bersihkan. Potong dua macam nih ya. Potong kecil. Nanti tak cukup makan. Oke. Jom kita tengok saya masak-masak. Sekarang saya nak panaskan kuali terlebih dahulu. Oke, kuali sudah panas. Sekarang saya masukkan minyak masak ya. Meresap. Kita nak goreng ikan bawal terlebih dahulu. Masukkan banyak minyak ya. Takut nanti melekat. Tak cukup minyak. Oke dah, kita tunggu sampai minyak itu panas baru kita goreng ikan. Oke, minyak sudah panas. Sekarang saya masukkan ikan ya. Kita goreng ikan nih terlebih dahulu. Wow, cantik. Kita goreng ikan nih sampai dia betul-betul garing ya. Hati-hati ini panas. Panas ya? Wow. Wow. Oke, kita tunggu sekejap lagi ya. Ini punya ikan ini masih lembut. Oke, ini ikan tadi sudah masak ya. Sekarang saya angkat. Tapi dulu kita masukkan dalam piringnya. Saya nak buat sos ikan ini pula. Tadi saya gunakan bawang putih sudah saya cincang ya. Ini bawang merah besar, ini daun ketumbar, ini bawang Holland, cili padi merah, ini belacan. Nanti kita tengok macam mana saya masak. Oke, juga nih ya. Ini selalu terlupa nih buah petai nih. Oke. Panaskan kuali kita, masukkan minyak terus. Ini kuali tadi memang sudah panas nih. Masukkan minyak ya. Minyak masak. Masukkan bawang. Ini cukup sekejap. Masukkan belacan. Cili padi ini. Cili padi merah. Tumis lagi. Oke, ini saya gunakan sos cili Thai ini ya. Sos cili Thai. Masukkan sedikit sajalah, saya banyak. Juga ini tak kurang. Saya memang suka pakai sos tiram. Oke, masukkan. Masukkan juga sambal udang ini sekali. Yep. Oke, masukkan cukup rasa ya. Masukkan nih Ajinomoto. Gula. Ini gula. Dan
sekarang sampai pakai sudah cukup rasa tadi lagi belacan tuh sudah masin ya. Gawal lagi. Oke, masukkan juga nih tadi petai ya. Daun semua bahan ni bagi sedap. Masak apa guys? Ah, masak apa ini guys? Sambal apa ni? Bawal, ikan bawal. Ah. Harum harum. Ah, tengok tak? Pernah, okay, tapi tak pernah makan lagi. Laparan ini tengok ini guys. Manuk mana? Okay, kita masukkan air sedikit ya. Ke bawal nih. Nanti kita makan ya. Dia tengah masak nih. Dia juga ni tengah masak. Oh, makan sedap ni. Ini kalau makan dengan nasi panas sedap ni. Ya, betul. Okay, jangan lupa subscribe channel dia. Okay. Harum bau dia guys. Ya. Okay guys, terusnya kita masukkan bawang holonya ya. Bawa lagi. Kita tambahkan gula sedikit lagi ya. Baru dia ada rasa pedas, manis, cukup rasa. Okay. Nampaknya sambal nih sudah masak ya. Oke, sekarang saya nak padamkan api terlebih dahulu. Saya nak masukkan sambal nih, letak atas ikan bawal nih ya. Oh, mantap nih guys. Macam nih. Full mantap. Wow. Yummy. Okay, ini dia tadi sudah masak ikan bawal sambal petai kita sudah masak. Sekarang saya nak masukkan ini tadi daun ketumbar ya sebagai perhiasan ya. Okay, dia untuk dihidang. Mantap nih. Mantap guys. Ikan campur petai. Oh, asam pula. Ini babi tadi ayah bidik masak nih. Habis sambal belado, sini ada tempe juga ah, masak belacan. Ini tadi saya masak ikan bawal sambal petai. Kita makan. Sana tu ada pekasam keli ya. Makan lo, Cim. Ini enggak ada. Saya lupa makan. Masak apa? Okey, dia juga chef beliau kita masak tadi. Keli campur dengan ucuk ubi macam dekat masak dalam bumbu. Sedap makanan malam. Kejap lah. Tempe. Sedap, ini apa? Sedap. Ini apa? Eh, kan? Ini apa?
Ini jalan ini masak. Ya. Nah, ikan bawal, sambal. Sambal. Tadi sama petai. Sama undang. Sama undang. Ya, mau gelas kena. Kita diajak gelas nih, Ben. Oh. Mau lah. Masak deh. Ini. Lu Aku tuh jauh, aku paham. Nyawanya lebih. Ini paham ya. Oh, ini. Ini paham ya.